sahabat serdu, ketemu lagi dengan saya Gunawan Setiadi. Dengan teman saya Pak Murtadi, SPD ya. Kali ini kita menanam pohon untuk penghijauan sekolah, ya, dengan apa? Tema penghijauan sekolah. Temanya ya, penghijauan sekolah. Adalah pohon pucuk merah. Nah, medianya kami menggunakan sekam dan apa? Media tanam yang siap dipakai. Ini kalau nggak salah kokopit ya Pak ya? Kokopit ya, ini kokopit. Jadi tinggal memasukkan saja. Jadi kita sudah aduk antara sekam kering dengan kokopit tadi, media tanam. Ya. Nah, untuk melepas pohon ini seperti ini. Sudah lepas sendiri. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini penghijauan sekolah yang kita lakukan ya sebagai cara di saat pandemi ini untuk mengurangi polusi udara juga meningkatkan suasana yang nyaman dalam belajar. Nah, tanaman ini sudah semuanya sudah ditanam seperti ini, diganti medianya. Kita menambahkan juga mengganti pot ini dari yang kecil menjadi pot yang lebih besar supaya lebih berkembang lagi tanamannya, karena dengan pot yang kecil ini mungkin perkembangannya sangat terganggu karena dia tidak leluasa akar itu berkembang. Makanya kita ganti dengan pot yang lebih besar supaya lebih rimbun lagi. Kita tunggu, insya Allah beberapa bulan, mungkin beberapa minggu kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan sudah ada pucuk-pucuk baru sehingga menandakan kalau pohon itu lebih subur dari sebelumnya. Ya, ini juga. Kalau ini pucuknya kelihatan belum terlihat merah karena mungkin kemarin ini media tanamnya kurang ada nutrisi, makanya kita buat ditambahkan sekam dan media tanam baru agar supaya pucuknya lebih kelihatan dan lebih subur lagi. Kita lihat beberapa minggu kemudian kalau memang benar ini terlihat pucuk merahnya, menandakan bahwa pohon itu sudah baik. Nah, demikian saja untuk penghijauan di sekolah kami. Ya, untuk sahabat-sahabat serdu di rumah, jangan lupa dan jangan sungkan-sungkan untuk melakukan ide kreatif dan inovatif, apalagi di saat pandemi seperti ini. Ini adalah suatu hobi yang bisa kita lakukan juga untuk menambah suasana hati kita supaya lebih baik. Otomatis kita bisa meningkatkan imun tubuh kita dengan cara seperti ini supaya kita lebih rileks dan fresh. Itu aja dari saya bersama dengan Pak Bu tadi. Saya kali ini ya, untuk sahabat-sahabat di rumah, saya mengucapkan sekian saja. Salam Serdu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.